ada tong kuliah pigi maulid baku je, baku boncen ceweknya ini nih nabi bilang pacaran sari Hah. mana ada pacaran sari cilaka dah ada itu woi hey! yang boncengan sama cowoknya hari ini jago pulang sama cowokmu nanti nak kasih tikung kau ke jalan lain ya iya baru kau begitu anak muda ya maka kita datang sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pada usia Nabi usianya enam tahun wafat ibunya diambil oleh pamannya. Baru kasihan dua tahun bersama pamannya, eh, kakeknya Abdul Muthalib diambil oleh paman meninggal lagi kakeknya. Kemudian usia 12 tahun Nabi pergi berdagang dari Mekah ke Syam. Apakah Nabi berdagang pakai pesawat? Tidak. Nabi berdagang pakai onta di tengah padang pasir sampai di Syam dilihat oleh pendeta. Namanya Bukhaira. Lalu pendeta Bukhaira ini melihat ciri-ciri kenabian. Apa itu? Nabi ke kanan, awan ke kanan melindunginya. Nabi ke kiri, awan ke kiri lagi melindunginya. Mukjizat Nabi menurut Alkitab Injil dilindungi oleh matahari, dilindungi oleh awan. Oh ini pendeta bilang, wah ini tanda-tanda Nabi akhir zaman ini. Dia lihat lagi, dia panggil teman bisnisnya, pamannya Nabi. Siapa namanya kemanakanmu itu? Muhammad. Ah, sama ini ciri pertama dinaungi oleh awan ciri kedua namanya Ahmad ah ini sudah ciri-ciri yang kedua yang ketiga makin penasaran dia bilang mari sini kemanakanmu apa itu? saya mau lihat belakangnya ada tidak tanda-tanda di belakangnya? karena menurut kitab mereka ada tanda kena kenabian di belakangnya ada tanda-tanda hitam orang bugis bilang baba tahu baba toh? tahu apa bahasa Indonesia itu babak? Hah? Tanda lahir. Ih, eh? bengkok telingamu juga tanda lahir. Apa? Tompel itu di pipi. Apa? Bahasa Indonesia Bapak Tidak ada yang penting bahasa Indonesia Bapak ya Bapak Hitam. Lalu dilihatnya, dilindungi oleh awan. Namanya Ahmad, ada hitam di belakangnya. Maka pendeta Bukhaira berkata, "Eh, Abu Talib, kasih pulang cepat ini kemanakanmu." Ini dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi dia bunuh. Baliklah Nabi. Kemudian usia 25 tahun beliau kerja bersama ber, bekerja dengan seorang bangsawan Mekah, orang kaya di Mekah, perempuan sudah dua kali janda. Hidup janda. Keras juga itu ibu itu. Hadijah Khadijah memperkenalkan Nabi. Nabi selalu dicerita. Waktu itu belum jadi Nabi. Pegawai, pegawainya Khadijah. Khadijah selalu memuji Muhammad. Khadijah berkata, ih, baiknya ini pegawaiku. Ya, jujur, disiplin, berlalu untung, dan tidak pernah bohong. Wajahnya juga menarik. Nah, selalu diceritakan kepada asistennya. Siapa nama asistennya? Nafisa. Nafisa lalu mengambil kesimpulan, "Oh, ini Bunda Nasuka Muhammad." Maka Nafisa menjadi tim sukses. Tapi bukan yang sukses sendiri. Ini tim sukses Pilkada biasa. Ah, Nafisa berkata, "Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok?" Nabi leh, "Baguslah. Tapi ini perempuan sudah dua kali janda." Ndak jadi masalah tapi lebih tua dari kamu, tidak jadi masalah. Tapi dia bosmu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Nabi bilang, Nafisa, tenang. Saya punya urusan. Lalu datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka? Ki? Nabi bilang, Ih, Alhamdulillah. Tapi ini laki-laki lebih muda dari bunda, tidak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, tidak jadi masalah yang jadi masalah betulkah dia suka saya. Lalu dia bilang Nafisa, tenang Bunda, saya punya urusan. Akhirnya inilah yang disebut tim sukses yang sama-sama menjaga harga diri kedua belah pihak. Maka menikahlah Rasulullah Khadijah umurnya 40 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 25 tahun. Setelah menikah lahir anaknya. Anak yang pertama namanya dikasih Qasim menikah. Setelah menikah, tujuh anak beliau, tapi yang terakhir namanya Ibrahim. Dari tujuh anak beliau, satu saja yang mendapati Rasulullah menjadi nabi dan rasul, yaitu Ahmad ah, kok Fatimah, yang lain anak-anak nabi masih usia kecil, wafat, masih udah remaja, wafat. Beliau melihat enam anak rasul dilihatnya dalam keadaan dia lihat mata kepalanya meninggal anaknya. Saya yakin kita di sini tidak ada yang anaknya meninggal enam orang. Begitu beban penderitaannya Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada usia 40 tahun, beliau selalu melihat orang Mekah. Apa dia lihat? Kenapa ini orang Mekah? Dia sembah patung. Kenapa ini orang Mekah? Dia sembah berhala. Kenapa dia sembah patung Kenapa dia sembah patung itu Kenapa bukan sekalian bikin patung dia sembah Maka Nabi ke Gua Hira Tiga hari, tiga malam dalam Gua Hira Pas tanggal 17 Ramadhan Datang mereka Jibril dalam bentuk laki-laki Dia peluk Nabi Lalu Jibril berkata Ikra, Muhammad, baca Nabi berkata Saya tidak tahu baca Bacai Saya tidak tahu baca Perlu makin keras sampai Nabi seolah-olah tidak bisa bernapas barulah Nabi berkata ikra bis rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima pulanglah Nabi lalu setelah sampai di rumahnya tiga hari tiga malam sampai di rumah beliau kemudian Nabi berkata kepada istrinya istriku selimuti saya saya kedinginan Hadijah tidak banyak tanya langsung diselimuti istrinya suaminya Ma pertama kalau kalian cinta kepada Nabi contoh Khadijah. Bagaimana sifatnya Khadijah? Tidak pernah bersangka buruk kepada suami. Dengar kok. Hei. Ini semua ini. Ada WhatsApp masuk lope-lope. <tuh>, Nabi bilang suami Ndak ku kenal itu kesiang Sumpah kak Ndak ku kenal Itu salah kirim ah bohong memang kau Kau pembohong bu Bo, sangka baik Kau telpon suamimu tidak dijawab Oh berarti suamiku lagi sholat duha Kau telpon lagi satu jam kemudian tidak dijawab Oh lagi mencret Masuk di toilet Kau telpon lagi belum dijawab. Oh, lagi rapat sama Pak Wali. Tenang perasaanmu. Kapan kau sangka buruk kepada suamimu, pasti kau tidak bisa tenang. Adalah orang suami istri. Lima tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 istrinya pergi periksa ke penyakit apa dokter ahli kandungan. Diperiksa kandungannya. Kata Pak Dokter, Alhamdulillah Ibu, Ibu sudah terlambat dua bulan. Oh, senang dia, dia telepon suaminya. Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat dua bulan. Alhamdulillah sujud syukur suaminya, tapi tolong Ibu ya, jangan cerita nanti. Tidak jadi malu lagi, kita baik, Pak. Rahasia berdua ya, oke. Okay. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Siapa ya PLN? Kenapa, Pak? Ibu terlambat dua bulan. Uy, kenapa bisa ditahu ini? Pasti suamiku lagi cerita ini. Datang suaminya capek, cari nafkah, kehujanan, kempes ban motornya, baru kasihan nabuka. Assalamualaikum, cintaku. Apa cinta-cinta, pohon memang kau. Ah, situ. Apa lagi itu? ha apa-apa-apa. Kenapa itu pelin? Dia tahu saya terlambat dua bulan. Pasti dari kamu. Marah juga suaminya, pigi pelin. Ada apa kau tahu? Tahu istriku terlambat dua bulan. Dia bilang ada catatannya, Pak. Ini ada catatannya. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. <laughs> kalau punyaku kau putus, apa ada pakai istriku di rumah? Nampaknya <laughs> terpaksa pakai lilin. <laughs> Ini kalau bersangka buruk, maka berhentilah kalian sangka buruk. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, woi ibu-ibu, woi. Jangan selalu curiga sama suamimu. Kok kira enak jadi suami? Hah? Hei. Dipikir bagaimana kau dibelikan kok gelang. Supaya kau pulang kampung dihormati sekampungmu. Dipikir dibelikan kau baju baru. Supaya kau bertetangga dihormati tetanggamu. Dipikir dibelikan kau AC supaya tidak rusak kulitmu. Dicicilkan kau mobil itu sama dia pikir suamimu, mana pernah ada kau pikir cicilan mobilmu. Maka hormati suamimu, suamiku pembohong, ustaz. Kau tidak tanggung dosanya. Makanya, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, hormati suamimu. Datang suamimu marah-marah, kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu Wah, berhenti marah itu Termasuk masuk kamar masih marah-marah ngomel-ngomel peluk dia dari belakang baru kau nyanyi insaplah wah hei bu bu boleh marah sama suami tapi tidak boleh menghina Hai suamiku Ustadz pemalas boleh kamu kecewa, boleh kamu marah tapi jangan menghina. Ada empat jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Artinya bahan bakar dia menjadi apinya itu neraka. Satu di antara empat itu adalah mereka satu. Mereka yang tidak menghargai jeripaya suaminya. Dua, membebankan suaminya melebihi kemampuan suaminya. Eh, Makanya kalau gajinya suamimu lima juta hidup kok gayamu hidup empat juta supaya masih ada lebihnya satu juta kau pakai. Ini gajinya suaminya lima juta gaya hidupnya tujuh juta akhirnya ngutang ngutang online dari satu juta menjadi sepuluh juta menjadi lima belas juta akhirnya apa kau menderita tidak bisa tenang kalian berutang bukan karena tidak ada rezekimu dari Allah. Kalian banyak utang bukan karena suamimu yang malas kerja, tapi seleramu yang selera tinggi. <Syuk> Tahu stepa? Tahu orang Makassar bilang stepa. Apa itu stat? Selera tinggi ekonomi pace. c <Syuk> nah, itu bie. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, muliakan suamimu. Demi Allah, tidak ada keberkahan dan rida Allah bagi istri yang tidak dapat rida dari suaminya. Tenang kok Pak, saya bela kok semua sama istrimu. Selia kok semua takut sama istrimu. Ini, kau kira saya takut sama istriku? Pff. Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Heboh, hei, hei. Maka bawa pulang ini ceramah malam ini. Mulai besok hormati suamimu. Dia tidak sholat bukan urusanmu. Dia pembohong bukan urusanmu. Kenapa dosanya istri tidak ditang eh dosanya suami? Memang tong ini pak gak enggak, 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 kok. Memang dosanya suami tidak ditanggung oleh istri. Mas suamimu pembohong. Mau suamimu judi di luar Mau suamimu macam-macam Kau tidak tanggung dosanya Beda kami laki-laki Kalau istrinya tidak pakai jilbab Istrinya tukang gosip Istrinya tidak sholat Eh suaminya dicari dulu Mana ini suaminya Maka jangan kesukaan <tuk> <tuk> Hei Hei <tuk> Maka jadilah istri yang soleha <tuk> <tuk> bu, Istriku saya bu kalau mau kak keluar pergi ceramah atau mau kak pergi mengajar di kampus, wuh, ikuti kak dari belakang. Nah bawa kangat tasku. Begitu saya mau naik mobil, pernah cium kak dulu ibu. Bu baru ciumnya. Uh, uh, Dua mata aku dua dua cium. Uh, baru nana cium tongi ini terakhir aja Hey, jadi di suamimu, ah. maka mulai besok kalau kalian cinta kepada Rasulullah suamimu mau keluar, Cium dulu. Hei, Pak, Pak, hei, kau tidak bisa belikan mobil istrimu, tidak bisa kau belikan rumah baru, sedekahi. Bagaimana sedekahnya seorang suami? Dia cium jidatnya istrinya. Nabi kalau mau keluar, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka besok ibu-ibu kalau keluar, ibu Lina kalau keluar para masud, nah lupa sedekah. Hoi pak, sedekah kok dulu. Nabi bilang suaminya, sini kok, aku kok Tapi kalau ibu mau disedekahi, seperti Khadijah. Apa kebiasaannya Khadijah? Perempuan soleha itu ada dua cirinya. Satu, membuat tenang suaminya di rumah. Dua, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Itu perempuan soleha. Satu, bikin tenang hati suami. Kalau kau yakin suamimu betah di rumah, malas keluar dia lebih nyaman di rumah, itulah istri ciri-ciri penghuni sorga. Ya, hey. Hei! kalau suamimu tidak betah di rumah, maka tanda-tanda kau susah masuk sorga. Kada tong itu perempuan la ilaha illallah menenak bawa jam jama-jamanna. <tik> <tik> Baru pawali itu perempuan itu ahli sejarah. Tidak pernah nah lupa itu kesalahan tak? Kalau marai nak bahas misi dek. Saya kira sudah mi diselesaikan itu tiga tahun lalu. memang tongka barang tiga tahun yang lalu nak ungkit lagi. Nah, itu perempuan ahli sejarah. Nah dengar cara maku istriku mamanya Ceto nak bilang eh memang kami perempuan ahli sejarah jadi tolong kau laki-laki jangan bikin sejarah. Cocok itu tak? Ada di Makassar nak tanya kak. Ustad, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah, ibu, ada orang suami istri, istrinya suka mengomel. Cepat datang suaminya ngomel, terlambat datang suaminya ngomel. Ada uang ngomel, pokoknya hobinya mentom mengomel. Suatu ketika ini suaminya na belikan cincin istrinya, bosan senang istrinya dibelikan cincin. Nah bilang karena lagi senang hatinya suaminya bilang dek kita pergi dulu wisata sumur tua. Ini sumur 400 tahun mi umurnya. Ayo mi bang kita pergi pergilah dia siarah sumur tua. Sampai di sumur itu Nabi bilang suaminya lihat saya kide ada kairnya itu sumur ketua mi 400 tahun mi. Nah pergi nah, lihat ada bang tapi dangkal. Jadi airnya paling sampai lutut dalam hati suaminya aman ji berarti ini. Begitu dekat istrinya mau pinggir sumur. Nah, dorong istrinya masuk. dup, Hmm. Pak, jatuh. nabilan bilang suaminya. Ngomel sudah kau di dalam. ndak ku dengar juga. Ha, manenak nomak. mak ngamuk kau di situ. ndaku ku dengar juga. Oh, suaminya tenang-tenang di atas mempelui. Satu jam kemudian. Tiba-tiba dari dalam sumur. Ada makhluk hitam besar keluar dari sumur kaget suaminya eh hey, siapa kau dia bilang saya jin penunggu sumur ini saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam ada perempuan masuk mengobel aja kerjanya <tuk> 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 lebih selari <tuk> Allahu Akbar hei jin saja tidak tahan kalau kau suka mengobel <tuk> mengerti Pak Koto? iya iya maka kalau kau cinta sama Rasulullah, kau berhenti mengomel. Ya. Kamu tidak mengomel bukan karena hormat sama suamimu. Kamu berhenti mengomel bukan karena kamu sayang sama suamimu. Tapi kau cari ridha Allah. Ibu-ibu, pintu sorgamu ada sama suamimu. Wow, oh, mamak nyecek itu di rumah, bu. Masya Allah. Kalau sudah mana cium, Uh, 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 uh. Hmm? Biasa malu kak sama sopirku. Balik sopir. Jaku balik. <laughs> Sudah itu bu. Nak usap dadaku. Baru apa dia bilang? Ustadz ridoi saya. Ridoi saya. Meskipun tadi malam saya bertengkar. Dia pasti tetap ridoi saya. Ridoi saya. ndak nak lepas, tak nak tutup pintu mobil sebelum sebilang. Saya iya sayang. Saya ridoi kau. Kenapa kecemburu cemburu na istriku? Memang tong ini perempuan pencemburu memang. Biar istri naustas na cemburu itu. Ha! Bu. Bu. Oleh-oleh maulid jadi istri yang soleha. Ini suamimu kesian. mudah rezekinya kalau kau kasih tenang hatinya. Mewai, mewai, toi. Bagaimana kalau apa? Hah? Bagaimana kalau empat istrinya? Apa boleh buat takdirmu mumu itu? Bu, mau ke masuk surga? Mau? Isinkan suamimu kawin lagi. Lebih jangan ustaz, banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Ini jalan pintas. <laughs> Salatullah. Ayo kencang. Allah toha, alayasin. Maka maulid kali ini, saya berharap saya doakan kalian semua, para istri, hormati suamimu. Amin. Passwordmu masuk surga, rida suami. Amin. Kalau kau suamimu, rida kepadamu. Insyaallah kau gampang masuk surga. Nabi bersabda, perempuan yang sholat, dia berpuasa Ramadan, dia jaga harga dirinya, dia taati perintah suaminya, kata Nabi, tadahulul bisalam, masuk ke surga dari pintu mana kau suka. Jadi kalau kamu mau masuk surga, rida suami. Hei, berapa umurmu? Sele ini depan-depan sudah muka sakaratil maut. Eh, <silence> hey, pasti kamu mati. Hah? Pasti kamu mati. Begitu kamu wafat masuk kubur, kalau rida suamimu, insya Allah kau akan dilindungi di kubur. Tahu? Ada disebut tahun duka cita. Tahun wafatnya Khadijah. Nabi bersedih sampai Nabi bersabda, Apabila seorang wanita meninggal dunia, seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu istri calon penghuni sorga. Jadi, <tik> 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 oh, Ibu, kalau Ibu lebih dulu meninggal, lalu suamimu berduka, ya Allah, kenapa istriku cepat? Kenapa bukan tetanggaku? Ya Allah, saya sayang dia. Nah, itu ciri-ciri penghuni surga. Benar ibu, ada itu di Makassar tanya saya. Dia bilang jelek betul sifatnya itu tetangga aku, Ustaz. Kenapa lagi, Bu? Masa baru tiga bulan meninggal istrinya, dia kawin lagi. Belum lagi kering kuburnya. Saya bilang, eh, itu tetangga aku masih hidup istrinya, dia kawin. Apa? Masih mau kok? Heh, heh. <tuh> dia... <tuh> Ya, Ibu, kalau suami kamu meninggal, lalu suamimu berduka terus mengenangnya, ciri-ciri penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu kau meninggal, suamimu masuk kamar berteriak, "Merdeka!" <tuh> 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 Maka oleh-oleh maulid kali ini saya doakan kepada Allah. Mudah-mudahan ibu menjadi istri yang soleha. Taati perintah suamimu. Bukan karena kau sayang dan hormat kepada suamimu semata. Tapi karena engkau mendapat ridha dari Allah. Apa itu suamimu? Berapa umurmu? 70 tahun. Tapi kalau kau wafat menjadi istri yang soleha. Kuburmu akan sejuk. Tapi kalau kamu tidak pernah baik sama suamimu. Kamu ngontrak-ngontrak di dunia. Hujan kehujanan. Banjir pula rumah suami suka kong maki-maki suami kau tidak hormati ngontrak-ngontrak rumahmu, ndak punya mobil, ndak punya kendaraan, kemana-mana jalan, makan kadang-kala -kadang tidak enak. Tapi kalau kau baik ahlakmu, insya Allah akhirat menunggumu di sorga. Tapi kalau kalau sudah di dunia kau menjadi istri yang pembangkang, istri yang tidak soleha, istri yang suka ngamuk, kau tidak hormati suamimu, maka di akhirat susah hidupmu. Maka berbuat baik kepada suami Bukan karena kamu cari muka sama suamimu Tapi kau ingin mendapat kebahagiaan di akhirat eh, Jelas Lalu ada ibu-ibu bertanya di Makassar Ustaz Betulkah itu kalau meninggal suami Satu laki-laki tujuh bidadari Saya bilang betul ibu Lalu dia bilang Ustaz boleh kasih berdoa Kau mau berdoa apa lagi Ya Allah Tak perlu kuberikan suamiku bidadari di akhirat. Cukuplah aku bidadarinya dunia sampai akhirat. Saya sini kau dulu. Kau sudah siksa suamimu di dunia. Kau mau lanjut lagi di akhirat. Ah? <tis film> <tis film> <tis> <tis> Maka jadilah istri yang soleha. Istri yang soleha itu tidak pernah menyakiti hati suaminya. Yang kedua, istri yang soleha itu berpenampilan cantik dan menarik di depan suami. Ya. Alhamdulillah, saya ibu-ibu semua cantik malam ini. Ya. Hey, ibu, hei, ya. mau kena doa ke malaikat kalau malam? Kata Nabi, barang siapa seorang istri berdandan, lalu dia tidur karena ingin membahagiakan suaminya, maka malaikat berdoa, Ya Allah, rahmati perempuan ini, karena dia berdandan untuk menyenangkan hati suaminya. Eh, Amalkan mako nanti kalau pulang kok. Kau ko dandan dulu. Tapi jangan juga berlebihan. Mentan-mentan sudah dengar ini, dia pakai baju renang. Dia kuncir tiga rambunya. Kiri satu, kanan satu, ada lagi di depannya satu. Pakai selop tinggi masuk kamar. Nabi bilang suaminya, astagfirullah kesurupan istriku. Hei, hei, maka penampilan cantik, cantik tidak mesti mahal. Bagaimana suamimu tidak menderita? Memang ini perempuan makhluk perkasa. Hei bu, bu, hei, bu. Kalau kau ingin dicintai Allah dan Rasulnya, Salah satu caranya kau berpenampilan cantik di depan suamimu. <tik> ada suami? Kau daftar sama Pak Rahmat nanti dicarikan kau. Bukan tuh Pak Rahmat mau konek tinju Ibu Lena. <tik> ya, hei. Maka orang perempuan soleha itu menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. <tik> Ngeri juga ini bu ibu ya. <tik> Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian Khadijah sudah wafat masih dicintai Rasul Pernah suatu ketika Rasul tidur bersama Aisyah Istri muda Lalu Nabi berkata Eh seolah-olah ada terompak kakinya Khadijah Oh Khadijah cemburu Lalu Khadijah Aisyah cemburu Lalu berkata Aisyah Ya Rasulullah apa sih kelebihannya itu Khadijah dibanding saya Khadijah kau sudah dua kali janda Lebih tua dari kamu saya kau nikahi dalam keadaan masih perawan, jauh lebih muda dari kamu ya Rasul, apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan berkata, "Adindaku sayang, ya Khumaira, kau tidak bisa bandingkan dengan dirimu dengan Khadijah. Kenapa? Khadijah pada saat saya diisolasi. Bani Hasim tidak boleh berniaga dengan orang-orang yang ada di Mekkah dan sekitarnya. Habis hartanya Khadijah untuk membantu umat Islam." Ketika tidak ada orang percaya tentang kenabianku, Hadijah orang pertama yang beriman kepadaku. Maka jadilah istri seperti Khadijah. Ini mi oleh-olehmu pulang maulid. Berpenampilan cantik, menarik, bertutur kata yang lembut, kemudian yang berikutnya lagi, begitu suamimu pergi, kau tinggal di rumahmu salat duha.